Manusia memiliki sejarah yang begitu panjang. Ada berbagai kejadian sedih atau menyenangkan. Bagaimanapun, manusia tetaplah manusia. Makhluk yang butuh makan dan makhluk yang kelaparan. Dari mulai perburuan dan mengumpulkan makanan, sampai pada pertanian. Dan modernisasinya. Semua itu dari insting manusia untuk bertahan hidup. Pertanian yang awalnya sederhana untuk memenuhi kebutuhan sendiri, berubah menjadi sebuah mata pencarian, sebuah industri, kemudian industri modern yang melibatkan berbagai mekanisasi. Yang awalnya hanya pangan pun berubah menjadi untuk sumber produk-produk non pangan seperti pewarna, bahan bakar, dan bahan pakaian. Kita tidak bisa memenangkan kehidupan tanpa memperhatikan pertanian. Tak ada membangun komunitas tanpa pertanian. Jika pertanianmu lemah, kamu pun lemah, dan kamu akan buang-buang waktu. Pertanian menjadi pilar yang penting bagi kita, dan kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian akan mengakibatkan semakin besar ketergantungan kepada pihak lain. Dan terlepas dari berbagai dilema, pertanian juga bisa berperan dalam menyediakan energi nabati seperti biodiesel yang masih minim pemanfaatannya. Sekian narasi tentang pertanian ini. Ku ucapkan terima kasih, dan jika kamu suka, silakan like dan jangan lupa subscribe untuk video-video yang lainnya. Terima kasih.